Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Bupati Matahari Muhammad Fadil Arif melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Tonoto Foundation. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menyampaikan apresiasinya terhadap dampak perubahan cara guru mengajar melalui penerapan program Pintar Tonoto Foundation. Bupati Matahari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi dampak perubahan cara guru mengajar di sekolah setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari program Pintar Tonoto Foundation. Program Pintar atau ePintar sendiri merupakan program pelatihan berbasis digital learning management system yang bisa dimanfaatkan guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri. Fadil berharap dengan berlanjutnya kerjasama ini dapat diwujudkan dan dirasakan bersama manfaatnya guna meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Matahari. Lilis Kartina, Dinda Marni, CTV, melaporkan.